Oke, selamat datang kembali pelanggan Niki Family. Mari kita mainkan saja ya sulap 3 kartu terakhir ini ya. Jadi kita kocok seperti ini, kemudian kita suruh penonton untuk memilih 3 kartu terserah. Misalnya saja mereka memilih 3 kartu ini ya. Ini kita tidak tahu loh ya. Tapi karena ini latihan, kita buka seperti itu. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Taruh sini. Taruh sini misalnya. Dan ditaruh sini. Oke. Lalu kita suruh mereka untuk menaruh kartunya misalnya di sini. Kemudian ditumpuk dengan ini. Taruh di sini, tumpuk dengan ini misalnya. Lalu taruh sini, lalu disusun seperti ini. Oke, setelah itu kita porak-porak menutup seperti ini ya. Apa tuh, kita porak-porak ngocok seperti ini. Kemudian kita lakukan seperti ini. Lalu kita kasih tahu mereka bahwa kalau mereka melihat kartu mereka yang di sini, mereka bilang stop. Seperti itu. Oke, kita cepetin. Oke, belum kita lihat kartunya. Oh, nggak ada ya? Oke, nggak ada. Sekarang kita coba lagi. Itu tadi bukan 3 yang 3 itu tadi. Oke, belum kita lihat. Kenapa bisa begitu? Coba dimulai dari sini. Belum ada juga. Wah, belum ini. Oke, coba lagi ya dari sini. Oke. Wah, belum kelihatan semua. Berarti 3 kartu ini adalah 3 kartu terakhir. Oke, itu adalah sulapnya. Sekarang rahasianya. Rahasianya adalah kita waktu membagi menjadi 4, itu sebenarnya kita sedang membagi 3 nah 10 di sini ya. Ini 10. Kemudian di sini mana ya, 1, 2, 3, 4, 5, di sini adalah 15 ya. Kemudian di sini 9 ditaruh sini, sisanya adalah 15. 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, ini 10, ini 15, ini 15, ini 9. Lalu suruh mereka seperti ini ya. Misalnya seperti itu. Lalu kita tutup seperti ini. Ini saya buka aja biar kelihatan ya. Kita taruh seperti ini. Oh, di sini ya. Kemudian seperti ini. Nah, ingat. Yang pertama itu di atas. Seperti ini. Nah, kan ada di sini. Oke. Itu yang pertama di atas. Yang kedua itu juga di atas. Nah, seperti ini. Awalnya itu loh ya. Permulaannya. Nah, ini ada di sini kan kartu kita. Sedangkan yang ketiga itu dari sini dulu. Nah, baru sini. Nah, ini ada di sini. Nah, lalu kita balikin lagi. Yang terakhir adalah di atas dulu. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah
sulap yang rahasianya. Oke ya, bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan berlangganan untuk mendapatkan trik-trik yang lain ya. Oke, selamat menghibur teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di trik-trik selanjutnya. Baiklah, mari kita lihat pemenang trik minggu kemarin, trik 29. Kita lihat di sini, komentarnya ada 10. Kita tes dulu. Dan pemenangnya adalah nomor 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tovan Haryadi. Oke, selamat untuk Tovan Haryadi.